Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan sekaligus ini penting untuk teman-teman cewek ketahui, yaitu 5 ciri pria menyukai dan ingin nikah denganmu. Artinya bagi pria ini kamu idamannya. Dia sangat mencintaimu dan dia sangat ingin menikah denganmu. Alangkah beruntungnya teman-teman cewek kalau punya pasangan yang seperti ini. Dia sungguh-sungguh padamu. So, saya berharap ini membantumu untuk tajam menilai dan bersikap bijaksana. Oke? Berikut ciri pria menyukai dan ingin nikah denganmu. Yang pertama, si pria tersebut dia berusaha untuk menghubungimu dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai alasan. Mungkin dia chat kamu, terus dia bilang, sorry, salah kirim teks. Dia telepon kamu, sorry, salah pencet. Ada banyak alasan yang dia bangun, yang dia buat, hanya untuk berusaha menghubungi kamu. Ini tanda jelas bahwa dia ada rasa ke kamu. Dan ini bisa pertanda juga, dia ingin serius ke kamu. Ingin nikah dengan kamunya. So, coba cek itu teman-teman cewek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia fokus hanya padamu. Jadi kalau kamu perhatikan, dia hanya membangun kedekatan sama kamu. Dari mana kita tahu? Mungkin teman-teman bertanya. Kamu bisa cek bahwa dia hanya sibuk untuk mendekatimu. Coba kamu cek bahwa dia adalah pria yang baik. Sekalipun kita nggak bisa menilai orang dari sekejap saja, dari permukaan. Tapi kita bisa lihat atau pelajari track record hidupnya. Dari teman-temannya kita bisa tahu, dari kata orang, dari keluarganya, bahwa memang dia baik. Jadi dia hanya fokus padamu. Itu tanda bahwa dia menyukai dan ingin nikah dengan kamu. Artinya dia serius. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia rela berkorban untukmu. Bahkan dia menawarkan bantuan, menawarkan apa yang bisa dia tolong untuk kamu. Ini kan satu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan kecil sampai pengorbanan besar dia lakukan untukmu. Mulai dari waktunya dia berkorban. Mulai dari tenaganya apa yang bisa dia bantu dia berkorban. Mulai dari pemikiran dia kasih solusi, dia kasih masukan ke kamu. Dia itu juga termasuk berkorban. Bahkan dia juga berkorban uangnya, materinya. Dia lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan perhatianmu. Dia belikan kamu hadiah, dia belikan kamu kado, dia kasih kamu surprise. Dan itu butuh biaya. Dan dia lakukan itu. Gak hitung-hitungan. Dan menurut kamu ini biayanya mahal. Tapi dia lakukan itu. Itu tandanya dia serius dan ingin nikah ke kamu. Sekalipun kita gak bisa langsung bilang, oh ini udah pasti. Butuh proses untuk mengetahui lebih dalam lagi. Tapi itu sudah salah satu tandanya. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, dia sangat-sangat sabar terhadapmu. Artinya apa? Mungkin kamu cuekin dia. Mungkin kamu kurang menghargai pemberiannya. Tapi perhatikanlah teman-teman cewek, betapa sabarnya dia sama kamu. Dia gak menyerah. Dia tidak berkata kasar sama kamu. Dia tidak marah. Dia sabar menghadapi perilaku dan sikapmu terhadap dia. Dia tetap lembut, dia tetap senyum, dia tetap melakukan yang terbaik, dia tetap berkorban segala macam. Dia sangat-sangat sabar terhadapmu. Itu tanda bahwa dia menyukaimu dan ingin serius ke kamunya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, ciri pria menyukai dan ingin nikah denganmu adalah dia selalu ada untukmu. Setiap kali kamu mau curhat, dia dengerin kamu. Setiap kali kamu pengen dia datang, pengen kamu ngobrol langsung, dia sempatkan datang. Padahal dia sibuk. Mungkin dia punya jabatan di kantornya. Mungkin dia orang penting. Tapi dia selalu ada waktu untukmu.
Dia selalu berdiri di barisan paling depan untuk memberikan yang terbaik untukmu. Dia selalu ada untukmu. Itu tanda bahwa dia benar-benar menyukai dan ingin nikah denganmu. So, ini yang boleh saya bagikan, teman-teman cewek. Saya berharap engkau bijaksana, tajam menilai seorang pria yang menyukaimu. Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.